pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kembali lagi dengan saya, Rixi di CID. Hari ini tentunya mau review untuk interior mobil. Apa nih? Ini yang di belakang. Nah, ada Toyota Fortuner alias Cumi Darat atau Kereta Darat dari Pekanbaru untuk retrim interior mobil Provinsi Tangerang, jauh-jauh nih. Mau tahu kan hasilnya seperti apa untuk interior mobilnya si Fortuner ini? Ayo kita langsung kepoin aja atau lihat aja langsung ke belajar interior. Interior mobil Toyota Fortuner 2012 yang sudah selesai pengerjaan oleh Vinci. Jadi ada bagian panel door trim, yang bagian berdirinya, saya sebut bagian berdiri karena dia memang berdiri. Ini bagian penopang tangan, bagian tidurnya. Ada jahitan single stitch warna hitam. Terus nggak pernah lupa, ini ada konsol head selalu dikerjakan oleh tim Vinci. Dan lagi udah ikut ditambahin busa biar. Nah, ini untuk joknya. Jadi joknya ini pakai model V series berbahan microfiber. Jadi paling sering kan teman-teman premium. Nah, kali ini yang microfiber ketampilannya sih nggak jauh beda. Cuma bedanya dari feel dia punya tekstur. Kalau yang premium lebih agak ada sedikit kayak kasar, tapi nggak kasar sih. Kalau ini microfiber lebih halus. Dari untuk warna, semuanya ini warna hitam, lalu ada lis merah, terus nggak banyak kombinasi sih, corporate juga nggak pakai, karena ini kan untuk keluarga perjalanan jauh, jadi khawatir takut ini rembes air karena masih ada bayi, minum susu gitu. Untuk jahitan dari single stitch udah pasti rapi, double stitch juga rapi. Terus ini bagian tengahnya juga ada double stitch kecil atau mepet deh. Itu juga rapi bagian siku-sikunya. Untuk penambahan busa dan jadinya lumayan nih. Kalau tangan saya nih, ini kelihatan saya nih. Tuh. Tadinya tuh Fortuner tuh enggak semaju ini sih. Cuma ditambahin busa maksimal biar lebih saat tangan tuh lebih nyaman. Jadi kita coba ya. Ini pasti wih, dari luar aja udah keren banget nih. Ini untuk baris keduanya ada bagian door trim juga ikut, karena kan di belakang. Untuk bagian belakangnya nih baris dua ada pelisnya juga, ya pelis 1 cm warna merah, terus stitch, double stitch. Ya, ini tampilannya sih jadi lebih premium banget sih, jadi sporty banget. Jahitan presisi, terus bisa jadi nyaman. Nah, sama ini ada bagian kantong koran, selalu dibikin kantong koran. Jadi ini buat fungsional nanti. Ya, dari kalian yang mau taruh ini tetap ada label juga. Ini mau cobain armrestnya nih. Armrestnya biasa di pengerjaan banyak yang kurang rapi.
tahu kan yang dari Vinci mau jadi gimana? Wih, ada jahitan. Sikunya, ini hal yang apa? Hal yang biasa. Tapi ngerjainnya lumayan rumit untuk di bagian si Amnes. Kurang dan susah ya. Yang kirinya tadinya baris dua gak ada yang apa? Kayak yang maju kayak flat aja, ini ada bagian sedikit jadi lebih enak, terus Amnes juga. Ini modelnya ngambilnya sporty tapi nggak yang apa, nggak yang terlalu rame. Cuma ya teman-teman pasti ada yang kayak gini, kayak rame banget ya, bisa aja jadi full black yang hitam juga atau ambil model lain. Terus headrestnya nih, ada posisinya di bagian lubang seat belt-nya, semuanya tabel-tabelnya rapi. Jadi coba apa lagi untuk pengerjaan yang seperti ini? Hanya di Vinci ID. Nah itu tadi review job intern mobil Fortuner yang udah selesai. Jadi kalau misalkan apa nih? Oh, kapalnya harus taruh. Nah itu tadi yang diantar sama teknisi yang namanya Asep, itu kapal originalnya. Jadi nggak ada ngerusak buat si cover aslinya. Jadi cover aslinya itu dilepas, dipasangin yang baru untuk di joknya. Itu cover aslinya taruh di bagian bagasi. Jadi buat teman-teman nih yang mau pemasangan cover jok kemarin, nggak usah khawatir karena itu tidak ada ngerusak untuk cover aslinya. Jadi segitu aja untuk review dan penjelasannya. Untuk teman-teman kalau misalkan mau datang langsung ke Vinci ID, bisa datang aja ke Tangerang, nanti kita dikasih nih alamatnya sama editor. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen. Paling penting harus order. Thank you. Nah.